Halo teman-teman, bertemu dengan saya Bastian. Kita sekarang ada di Giri Mekar Permai Pickleball Club atau Community di Bandung, Indonesia. Nah, kita ingin mendengarkan pendapat teman-teman nih soal pickleball. Apa itu pickleball? Oke, kita simak pendapat teman-teman mengenai apa itu pickleball. Pickleball itu olahraga yang nggak terlalu capek sebenarnya, tapi bisa mengeluarkan keringat. Yes, pokoknya nengkelah. Yes, pokoknya. Nah, pickleball itu adalah olahraga yang sangat menyenangkan, mudah dipelajari untuk orang yang seumur saya, lebih dari 67 tahun. Pickleball itu indah. Pickleball itu olahraga. Pickleball itu cinta. Pickleball itu sarange. Pickleball itu kata orang bukan olahraga, tapi itu adalah sebuah permainan yang akan membuat kamu ketagihan untuk bermain terus dari pagi, siang, sore, dan malam. Salam olahraga. Pickleball itu bagi saya adalah olahraga yang sangat menyenangkan, mudah, dan tidak banyak menguras tenaga di usia saya yang sudah agak berumur. Pickleball itu olahraga baru dan keringat baru. Pickleball itu sangat menyenangkan karena saya nggak pernah main yang namanya permainan tepat. Tapi ketika saya main pickleball, aduh, ini sangat menyenangkan buat saya. Heart rate nggak terlalu tinggi, nggak seperti kita main sepeda. Jadi saat ini saya mungkin akan beralih dari biasanya naik sepeda, sekarang main pickleball. Pickleball itu asik. Asik untuk olahraga karena olahraganya gampang. Asik untuk berteman, temannya banyak. Dan asik untuk makan-makan. Itu yang penting, saudara selamanya. Pickleball itu fun, nagih, dan yang paling penting pemersatu warga komplek. Pickleball bagi saya adalah kesempatan kedua. Nah, sekarang bermain pickleball gitu kan, jadi mengembalikan memori masa kecil saya gitu kan. Pickleball itu tidak mengenal umur ya. Pickleball pokoknya asik dah. Pickleball itu lifestyle, gaya hidup baru. Secara komunal, ini adalah cara bertetangga, bergaul secara komunitas, mempererat bonding, mempererat persaudaraan, dan kebrotherhoodan, persaudaraan dan makan-makan. Tapi penting buat saya. Pickleball, olahraga yang sangat menyenangkan dan juga berkeringat. Terutama olahraga yang bisa bikin kita ngopi. Enak sekali. Yes, yes! Pickleball itu isi, fun, and kebersamaan. Yeah. Halo, pickleball itu menyenangkan, menyehatkan, canda tawa. Pickleball itu olahraga yang mengasihkan, terutama untuk ibu-ibu bisa turun berat badan. Oke, okay? Untuk anak-anak bisa untuk olahraga yang menyenangkan. Pickleball, go, go, go! Pickleball itu bukan hanya olahraga, tapi ada persaudaraan, persahabatan, bahkan bisa sambil ngasuh anak. GMPP jaya. Pickleball itu adalah standar baru dalam bermasyarakat dan berolahraga, dan tentunya juga racun baru. This is pickleball. Pickleball is lifestyle. Pickleball itu bebas-bebas saja. Boleh pakai topi, pakai baju bebas, bahkan pedal-pedal yang di warna-warni gini juga oke. Okay. Pickleball, yes. Pickleball itu nyandu, seperti makan bala-bala saat bulan puasa. Pickleball itu wesnya nengke. Pickleball itu memperkuat semangat tetap beribadah. Bravo. Pickleball itu cepat, berkeringat, penuh semangat, tapi bisa juga santai. Yang pasti seru banget. Pickleball itu menambah suatu relasi, skill, dan suatu semangat untuk mencapai suatu tujuan. Mantap pickleball. Bismillah, pickleball itu adalah untuk menjalin ukhuwah sesama komplek ini. Untuk tetap bersemangat dalam olahraga pickleball. Yes. Pickleball itu olahraga yang menarik. Banyak hal yang mesti kita pelajari supaya kita bisa dapat menikmati cabang olahraga baru ini. Pickleball luar biasa,
membuat badan sehat, banyak saudara, banyak teman, silaturahim yang terjalin dengan baik dan membawa kita sehat serta bikin langsing badan. Terima kasih. Pickleball itu cocok untuk pekebun. Jadi untuk mengganti macul, nyangkul, dan sekarang di lapangan. Sama aja. Thank you. Pickleball itu seru dan candu bagi anak-anak muda dan orang-orang tua sekaligus. Sip. Buat saya, pickleball itu adalah rekreasi, ketemu teman-teman, makan, dan keringetan. Ciao. Pickleball is not just a sport. Pickleball is lifestyle, elaborate people, prosperity, and planet.